Oke, halo Cuneng Neng. Jadi kita udah masuk di akun Baksul gitu ya. Iya, jadi semalam itu aku coba di MIFOBC gitu ya. Cek-cek save data si Baksul dan masih ada ternyata. Wah, ini pun settingannya masih punya dia ya. Ya teman-teman, jadi aku jarang main di PC MIFO ini karena gini, kontrolnya rada susah ya. Ini pun kontrolnya masih settingan dari dia ya, settingnya. Jadi kita login dulu ya masuk akunnya. Kita lihat ada apa aja di dalam. Wah, ini keren sih. Aku pikir akunnya udah hilang gitu ya, rupanya masih ada save-annya. Wah, parah ini Baksul. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, teman-teman, masih settingan dia gitu ya kan. Untuk gerak aja pakai analog dari sini ya kan. Jadi itu dia, aku malas ya teman-teman pakai PPSP di PC gitu ya. Sabar-sabar, kuatur dulu ya, setting dulu ya, biar pakai keyboard aja. Nah, udah kuatur ya teman-teman. Jadi ini udah aku sinkronkan sama keyboard gitu ya, walaupun aku nggak pakai stick ya. Jadi ini dia aku gak sukanya, kurang suka gitu ya di PPSP di PC ini, karena kontrolnya masih keyboard gitu ya kalau pakai stick kan ya. Oke, jadi langsung aja, ini kita udah dalam ya. Kita lihat dulu equipmentnya si Mbak Sul gitu ya. Aku penasaran bener. Sabar, change equipmentnya. Wah, gila sih, banyak kali senjatanya, bejibun. Ada juga panah deh. Rame ya. Coba-coba. Oh, ini sabar-sabar. Ini kontrol kirinya mana ya? Sabar ya teman, kita terus ya. Ini dia, aduh lupa pula gue kontrol. Kontrol kontrol sentuh, sabar pemeta. Nah, ini dia. D-pad kiri nomor 3 aja lah ya kita buat. 1 2 3 4. Mau buat ini, mau buat pakai mouse gitu kan, kiri kanannya, cuman nggak bisa digerakkan mouse nya kayak mana ya, lupa malah mouse klik ya, mouse button malah. Ya udahlah, kita lanjutkan dulu ya kan, cuma untuk nengok aja gitu ya. Oke, ya sudah, kita lanjut ke chance equipment. Apa tadi, apa aja tadi yang ada, sabar sabar. Ini kirin semua ya. Monoblos Garuga. Oh, dia defense-nya besar ya, karena dia apa ya, dia blade master gitu ya. Kalau Gandro, oh ini enggak, kosong semua ya, dia nggak nyusun, dia berserak gitu ya, nggak disusun ke samping ya. Blanggo, oh blanggo semua ini ya. Ini set blanggo ya, di bawahnya Senetaur ya, ada juga bow ya, sempat pakai bow deh ya. Oh, ini senjata Kratos ya. Oh, ini apa yang hitam ini, kosong apa, udah dijual gitu. Nggak ngerti aku ya. Coba kita pakai set and bow nih ya. Set and bow ini kayaknya yang pakaian tempurnya ya. Pakaian tempur bejir. Beh, apa ini? Robocop apa? Tapi keren sih. Hitam semua gitu ya. Weh, jelas. Mbak Sul ini. Tadi nggak yakin gitu teman-teman, rupanya masih ada akun Seven di tempat gue. Oh, sabar kok keluar kita, masih mau nengok lagi nih equipment setnya. Equipment setnya kosong ya, nggak mau nyusun deh. Yaudah, coba kita lepas dulu ya semua armornya, kita lihat bagian dalamnya gimana gitu. Penasaran gue gimana dipilih. Walah, celana. Walah, gini rupanya. Kukira rambut desainnya kemarin kalau nggak salah warna biru atau apa, hitam rupanya. GG juga nih. Boleh juga lah ya modelnya. Ya udahlah, gitu aja. Bisa kalian lihat senjatanya cuman ini. Cuman iseng aja gue tadi, kukira akunnya hilang gitu ya, save-annya. Rupanya masih ada gitu. Wah, parah sih. Nah, ini. Ini sebenarnya pedang yang apa semua ya, pedang yang saat pedang yang tebal cuma dua. Terus ada senjata Kratos ya, Mamang Kratos ya kan, yang di dua itu apa namanya, Blade of Chaos ya, Chaos ya, senjata Mbak Mamang Kratos. Mirip kan, cuman ini gede kali gitu ya. coba-coba kita ke Pokefarm. Pokefarm kita suruh si Mbak Sol yang lagi mau ditelanjang mokel pohon. Kita lihat ya teman-teman, si Mbak Sulnya nembang pohon nih gimana. Kabut bejir, aku gak tau mau apa ya. Cuman iseng aja tuh nyoba akunnya, rupanya masih bisa gitu kan. Ya udahlah, gini aja lah. Sebenarnya kayaknya enak juga ya main MIFO di PC nih. Masalahnya kontrolnya teman-teman, aku kurang pandai pakai keyboard gitu ya. Maksudnya kurang nyaman aja gitu.
Andai punya stick itu ya, stick PS gitu ya. Stick PS itu dicolokkan ke komputer bisa ya. Oke, sini dapat bagobert, bagobert. Kalau bisa kan enak juga ya, cuman berapa ya stick? Keluar duit juga gitu. Yalah teman-teman, mungkin tuh nggak bisa dibilang gameplay ya. Iseng aja ya. Oke, jadi yalah teman-teman tuh nyolong akun kita berhasil. Nyolong akun bujir. Yalah kan ini akun. Aku nggak tahu nanti dia ngelihat nggak ya si Mbak Sul ya, nonton nggak dia, dia pun nggak pernah nengok. Bah, belum clear semua ya, kira udah clear deh. Loh, dia belum bukain ya, ini HR6 ini, belum belum siap dia. Nah ini satu lagi teman, aku nggak tahu di PC ini bisa mabar nggak main HP. Kalau bisa mabar keren sih, kayak mana cara ngonekannya, nggak ngerti juga aku. Ya wes lah, inilah Mbak Sul ya. Oh, apa penutupan, closing closing kita mainnya sama babinya. Babi, babi, aku nengok di gameplay si channel Headhunter itu yang main MIV juga, babinya ini ada di rumahnya teman-teman. Itu gimana caranya? Kita bisa apa tuh HR7 ya atau kayak mana? Ya udahlah.